Dalam rangka kegiatan apa ke rumah Bu Suci ini? Oh, ini gini Pak, jadi hari ini kami atas nama alumni Ikatan Alumni Keluarga Alumni SMKN Kedawung ini mengadakan peduli kepada seniman, yang mana Bu Suci ini seorang pelaku seni yang dulunya saat berkarya bagus, banyak karyanya yang sempat mencuat dengan gayanya yang khas, tapi kondisinya sekarang memprihatinkan. Jadi kami dari Ikatan Keluarga Alumni ini ada rasa kepedulian, jadi untuk memberikan sedikit ya perhatian kami untuk pada mereka, kepada keluarganya, barangkali mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban keluarga maupun Bu Suci yang kala ini baru sakit. Jadi memang bentuk kepedulian kami kepada para pelaku-pelaku seni, yang khususnya ini yang kadang-kadang saat mudanya dia berjaya, tetapi dalam kondisi tuanya memprihatinkan. Begitu Pak. Jadi ini teman-teman dari IK SMK 1 Kedawung ya. Saat ini ya kebetulan acara di Bu Suci ini. Terima kasih. Teman-teman yang pernah. Oh iya, yang kami ingat, jadi lagunya itu kan Jumplangan, Sawu Kletak, Walang Kekek, terus Kijing Miring dan sebagainya. Jadi biasa di acara kondangan atau iya, kalau biasanya ini kan Bu Suci itu kan pesinden atau ledek terkenal, sehingga banyak dalang-dalang kondang itu memakainya. Pak Purbasmoro, Pak Mantep, kemudian Pak Anom, dan dulu kalau Bupati Sepuh Sragen Pak Untung Mayang ya sering diajak. Nah, ini tokoh kami, kebetulan ketua kami adalah Pak Dokter Raja Sukiman, itu juga seorang seniman dalang yang juga sering memakai Mbak Suci. Nah, ini ketua kami Pak Dokter Raja Sukiman ini saat ini baru sibuk, nggak bisa hadir, mengutus kami dan teman-teman untuk datang sini dalam sakit. Sudah berapa? Sakitnya sebetulnya sakit itu mulai radang pengurangan itu 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Makanya beliau itu udah tidak manggung lagi. Itu 10 tahun yang lalu. Terus selama itu ya keluar masuk rumah sakit kayak gitu. Nanti sembuh lagi, kambuh lagi. Tapi mulai sakit keras kayak gini mulai tanggal hampir 2 bulanan ini, dan beliau mengalami stroke sebelah niku mulai tanggal 30 kemarin. Menurut ini Ibu Bubuji ini sebagai pesinden atau seperti apa? Awal mulanya tahun berapa? Kalau tahunnya saya kurang paham ya Pak. Tapi untuk memulai awal karirnya sebagai ledek niku umur 14 tahun. Terus lambat laun akhirnya mulai tenar ikut sinden dalang-dalang ya niku ya. Berhenti nyinden itu 10 tahun yang lalu, dan saya tepatnya kurang tahu ya karena sakit berapa ini. Lama nyindennya saya juga kurang jelas karena saya umur saya waktu itu masih kecil. Jadi karena sakit itu total enggak? Iya, semenjak 10 tahun ini udah total enggak manggung, enggak anu. Paling nanti kalau dapat undangan gitu cuma apa menghadiri acara-acaranya tadi. Tapi untuk nyanyi, untuk manggung udah 10 tahun ini udah berhenti. Untuk kondisinya saat ini seperti apa? Kondisinya saat ini alhamdulillah udah agak membaik dari sebelumnya Mas. Alhamdulillah untuk makannya sama minumnya udah agak mendingan dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah tadi dapat kunjungan dari alumni komunitas SMK mana ya? Kedawung. Pertanian, SMK Pertanian Kedawung. Alhamdulillah dapat kunjungan dan beliau semua mendoakan gede saya ucapkan terima kasih kepeduliannya sama bantuannya juga saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kebaikan panjenengan sedoyo dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.